Oke teman-teman yang hadir di Youtube maupun di live Instagram kita ya Ini adalah sidang pengadilan pajak tanggal 14 November 2024 Ini kali ini adalah PT Aryan Indonesia PT Aryan Indonesia melawan DJBC ya Direkturat Jenderal Bea Cukai Yang disidangkan di Majelis 7B Dari hakim yang namanya Hapsah Febrianti ya, yang kemarin Agak-agak unik, hakim ini, teman-teman. Ya, Hafsa Febrianti, SHLLM, dan anehnya, sidang ini sangat aneh karena sidang pertama dimulai sudah selesai, sidang kedua sedang berlangsung, tetapi live YouTube-nya Si Sat PP belum dimulai. Kan aneh ya, teman-teman? Ya, live YouTube-nya Sat PP itu belum dimulai. Live, jadi, pengadilan pajak itu sudah mulai melive-kan sidang pengadilan pajak, tetapi live-nya belum dimulai. Jangan-jangan live YouTube-nya pengadilan pajak itu khusus hanya untuk PT Arion ya. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan live YouTube-nya pengadilan pajak itu khusus untuk PT Arion. Kemudian setelah live selesai dia matikan gitu ya sehingga sidang-sidang uh, yang lain tidak terbuka untuk umum. Sidang yang ini dia terbuka sebentar saja tetapi nanti setelah selesai dia matikan sehingga tidak bisa kita upload lagi. Eh tidak bisa kita download lagi ada uh, file dari rekamannya ya. Jadi sangat aneh ini pengadilan. Mungkin sudah disetting, mungkin sudah dikondisikan sehingga kita tidak bisa tahu ya apa apa yang terjadi pada persidangan setelah selesai live gitu. Jadi agak agak sangat aneh dan lebih aneh lagi hakim ini sangat unik di mana dia tidak memperbolehkan semua orang masuk ke Zoom pengadilan pajak. Yang boleh masuk hanya satu. Recording in progress. Sidang pemeriksaan sengketa gugatan yang diajukan oleh PT Arion Indonesia sebanyak satu berkas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terbanding hadir berdasarkan surat tugas ya dari Kanwil Jatim satu yang tadi sudah majelis sidang memeriksa, ya, sengketa gugatan. Uh, ini ada yang oleh akan Kolegite disampaikan Ario oleh ya. Satu berkas dibuka bahwa berdasarkan permohonan dari hadir, penggugat ya. Tugas, ya, yang ya. Dari gimana Tandil permohonan yang tersebut telah disetujui majelis oleh, Jatim 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 oleh Jatim Ketua Pengadilan Pajak ya. Dan e, dengan demikian agenda apa, persidangan ya. hari ini majelis hanya akan menyampaikan bahwa uh, pemeriksaan sengketa gugatan ini akan dialihkan ya uh, ke majelis lain ya menunggu penetapan ketua pengadilan pajak. Itu saja yang akan disampaikan oleh majelis. Begitu ya. Jadi tidak akan ada lagi pemeriksaan di majelis 7B ya. Itu nanti menunggu pemeriksa, apa, pemberitahuan nanti melalui undangan yang akan disampaikan eh, yang akan disampaikan melalui undangan kepada para pihak. Seperti itu ya. Baik, silakan. Ada yang mau disampaikan oleh ya, silakan dibuka. ya silakan. Terima kasih, Yang Mulia Hapsa Febrianti. Mohon izin, Yang Mulia. Ya, Sebentar, disampaikan kepada majelis ya ini majelis hakim jangan menyebut nama tapi majelis hakim apakah anda takut disebut namanya ya tidak ini tata tertib persidangan silakan disampaikan kepada majelis ini majelis hakim ya silakan sebutkan majelis ya saya mau menyebut nama anda karena saya bicara sama anda ya ya sudah silakan apa yang akan disampaikan baik terima kasih yang mulia Uh, Hafsa Febrianti, kami bertanya persetujuan tersebut apakah ada surat tertulisnya? Kalau ada, tolong disampaikan sekarang supaya kami bisa lihat. Terima kasih yang mulia. Ini masih dalam proses, ya. Nanti penetapannya, penetapan majelis nanti akan, ya. Jadi penetapan majelis, jadi ini sudah disetujui permohonannya, ya nanti akan dikeluarkan penetapan baru untuk penunjukan majelis lain yang akan melakukan pemeriksaan seperti itu ditunggu saja undangannya begitu ya ya jadi agenda hari ini majelis 7B eh, tidak akan melakukan pemeriksaan hanya akan menyampaikan ya bahwa pemeriksaan eh, ya Uh, gugatan ini akan diperiksa oleh majelis yang akan ditunjuk oleh ketua pengadilan pajak. Seperti itu saja. Mohon izin Yang Mulia, satu kali aja terakhir Yang Mulia. Iya. Baik, jadi uh, ini kan supaya tidak membingungkan tergugat juga, kan tergugat belum tahu nih apa yang terjadi. Jadi kalau bisa kami mohon izin untuk hmm. surat permohonan tersebut ditampilkan saja supaya dibacakan, ya. supaya tergugat surat. tahu. Nah. Sebentar, sebentar, sebentar. Enggak apa-apa, ini terakhir yang mulia. Terakhir yang mulia. Sebentar, sebentar. Majelis mulia. yang memimpin persidangan, sebentar, sebentar. Majelis kan di sini tadi menyampaikan bahwa permohonan kan dari pihak penggugat. Jadi penggugat harusnya tahu permohonan apa. Ya, permohonan penggugat sendiri yang pihak penggugat sendiri yang mengirimkan permohonannya sudah disetujui oleh ketua pengadilan saja. Ya. Jadi kalau bertanya lagi permohonannya apa kan pihak-pihak penggugat yang menyampaikan, ya, yeah? ya yeah, silakan. Baik, mohon izin yang Mulia. Kalau saya bicara, tolong jangan dipotong lagi. Ini terakhir yang bicara yang Mulia. Saya tidak akan bicara lagi setelah ini. Jadi kami memohon kepada yang Mulia Hapsa Febrianti bahwa uh, kami memang menginginkan surat. Oke, okay? tetapi kan tergugat tidak tahu, tergugat belum tahu ini masalahnya apa. Tergugat nih yang Mulia. Jadi kami nah, mohon mohon izin. Kami... Nah, ya? Jangan dipotong yang Mulia. Mohon izin. Terakhir yang Mulia. Jadi tolong ditampilkan saja untuk tergugat Supaya tergugat tahu ini apa Suratnya apa, isinya apa Dan persetujuannya, kembali lagi kami minta izin Persetujuan itu bagaimana Apakah via chatting, via whatsapp Atau via telepon, atau via surat Kami perlu tahu yang mulia supaya ada kepastian hukum Itu yang mulia, terima kasih dari saya Sudah ya, itu terakhir ya Sudah ya uh, Apakah Tergugat dalam hal ingin mengetahui Isi permohonannya Ini kita sampaikan, kan tadi biar diketahui katanya ya oleh para pihak permohonannya apa-apa tergugat ingin mengetahui ada di e-text court, Majelis. Iya, sudah ada di e-text court. Jadi itu karena sudah diupload juga oleh penggugat sudah ya. Tadi kan terakhir ya. Jadi kan agenda agenda persidangan hari ini hanya akan menyampaikan pengalihan ya nanti akan disampaikan melalui undangan ya nanti ditunggu saja ya ditunggu saja jadi agenda pemeriksaan hari ini hanya untuk menyampaikan bahwa akan dialihkan pemeriksaannya ke majelis lain yang akan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Pajak ya dengan demikian sidang pemeriksaan eh, sengketa gugatan yang diajukan oleh PT Arion Indonesia ya pemeriksaannya dialihkan ya nanti akan diberitahukan lebih lanjut melalui undangan. Recording stopped. oleh PT Arion Indonesia, ya, pemeriksaannya dialihkan, ya. Nanti akan diberitahukan lebih lanjut melalui undangan. Kita masih memantau bagaimana situasi persidangan karena sudah di live kan oleh YouTube-nya Seketa Sekretariat seketariat pengadilan pajak teman-teman ya. Kita pengen tahu apa yang terjadi pada persidangan ini. Uh, kita sudah dikeluarkan dari dari Zoom, tetapi tergugat belum dikeluarkan dari Zoom. Dan apakah YouTube ini akan dihentikan oleh oleh hakim? Kita belum tahu ya teman-teman ya. Karena dari tadi sidang pertama tidak dibuka di YouTube sidang kedua tidak dibuka dan sidang kita tiba-tiba dibuka untuk YouTube dan kemudian sekarang bagaimana ini yang terjadi ini? Kenapa tergugat tidak di kenapa tergugat tidak dikeluarkan dari Zoom? Baik. Kita buka ya. Sidang pemeriksaan sengketa banding yang diajukan oleh PT Bintar Jet Indonesia sebanyak satu berkas dibuka dan dikatakan terbuka untuk umum. Terbanding hadir berdasarkan surat tugas ya yang ditandatangani tadi oleh eh, Kanwil Jatim in 1. Ini sidang yang kedua, sidang pertama pemohon banding tidak hadir, sidang kedua hari ini juga tidak hadir ya? Tidak hadir ya? Baik, di ruang sidang pun tidak hadir yang mewakili PT Binterjet, tapi ini kan di Teks ya. Court, tapi ya kalau memang hadir di ruang sidang, tidak ada ya. Baik, dengan demikian kita berikan kesempatan satu kali lagi ya kepada pemohon ya kalau untuk hadir di persidangan mengenai sidang pemeriksaannya dilanjutkan tanggal 6 ya 5 Desember 2024 ternyata tergugatnya sama teman-teman ya ternyata tergugatnya sama jadi orang-orangnya sama lagi yang bersidang masih ada CV Selo Indonesia masih ada masih ada banyak ya hari ini uh banyak banget luar biasa ya gile jadi tergugat tidak hadir eh penggugat tidak hadir ya pada sidang setelah kita itu jadi kalau penggugat tidak hadir tidak selesai ya eh selesai dimatiin jadi luar biasa ya Kali ini persidangan pengadilan pajak Lagi-lagi saudara Hapsa Febrianti Mengkondisikan atau mengatur Supaya live youtube itu Hanya untuk sidang kita saja Sedangkan sidang yang lain dia tidak live youtube kan Gitu ya sangat aneh sekali pengadilan pajak ini Dan kita akan mempertanyakan terus Kenapa bisa begitu ya Kenapa sidang yang lain tidak mau dia buka Sidang kita dia buka setelah kita buka, setelah dibuka, ternyata sidang itu tidak dipublis kepada masyarakat ya. Sidang itu di private live YouTube tersebut di private dan tidak di publis kepada media atau kepada YouTube gitu ya sangat aneh ya kalau kita tahu sidang di DPR, di MPR maupun di Mahkamah Konstitusi sekalipun setelah live-nya selesai ya live itu di publis kepada masyarakat ya sangat aneh Hakim kali ini sidang pengajaran pajak begitulah teman-teman ya seperti yang kita ketahui jadi permohonan dari wajib pajak diterima oleh uh, Hakim, Ketua Hakim, Ketua Pengajaran Pajak bahwa persidangan itu diganti menjadi kepada orang lain ya diganti persidangannya kepada majelis yang lain permohonan dari wajib pajak diterima ini pertama dalam sejarah saya rasa teman-teman ya dan kita akan publish nanti bagaimana ceritanya di video youtube kita oke sama jumpa teman-teman ya semoga terbantu